Hai, saya Ana. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu pisang yang enak tanpa telur. Sangat cocok buat Anda yang sedang menghindari makan telur. Bahan utama adalah pisang. Saya menggunakan pisang barangan, tetapi Anda bisa memakai pisang apapun jenisnya. Kemudian gula pasir, tepung terigu 200 gram, dan susu kental manis, baking soda, baking powder, serta minyak sayur atau vegetable oil, bisa juga dengan minyak kelapa. Lumatkan pisang, kemudian gula pasir, 1/4 sendok teh garam, kemudian kita aduk. Lalu masukkan minyak sayur, aduk kembali, dan terakhir kita masukkan tepung terigu, baking powder, dan soda kue. Aduk secara merata. Kemudian 1/2 saset susu kental manis dan mocha pasta sebanyak 1/2 sendok teh. Campur hingga merata. Siapkan loyang yang sudah diolesin dengan mentega dan dialas dengan kertas roti. Lalu beri topping choco chip dan keju parut. Bisa juga Anda memakai kismis atau kenari. Bisa juga dengan wijen. Lalu kukus selama 35 menit dalam dandang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 35 menit, kuenya sudah mekar dan sudah matang. Kita bisa tes tusuk. Apabila lidi masih basah, berarti kuenya belum matang dengan sempurna. Jadi kita bisa menunggu dikukus lagi dalam beberapa saat. Demikian uraian singkat dari saya. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.